Salam jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Kota Wates adalah ibu kota Kabupaten Kulon Progo yang terletak 30 km di barat kota Yogyakarta. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo semakin berkembang dengan adanya Bandara Baru Yia. Bandara Baru Yia pun memberikan dampak perkembangan di Kota Wates. Seperti kita ketahui, di tengah Kota Wates melintas jalur kereta api dari Yogyakarta menuju Jakarta dan juga Bandara Yia. Salah satunya adalah beroperasionalnya kereta bandara dari stasiun Tugu Yogyakarta ke Bandara Yia Kulon Progo. Apalagi saat ini kondisi pandemi sudah semakin menurun menuju kondisi new normal. Frekuensi penerbangan di Bandara Yia semakin banyak dengan semakin banyaknya orang bepergian. Banyak penumpang pesawat yang menggunakan jasa kereta api Bandara Yia dari Yogyakarta karena murah. Perjalanan kereta Bandara Yia juga ditambah sejak 19 Agustus 2022 menjadi 24 perjalanan. Banyaknya perjalanan kereta bandara yang lewat memberikan dampak sering ditutupnya perlintasan sebidang di Kota Wates. Salah satunya adalah perlintasan di timur stasiun Wates yang lebih dikenal dengan Tetek Wetan. Perlintasan kereta api di Tetek Wetan hampir tiap beberapa menit ditutup karena seringnya kereta lewat. Perlintasan kereta api di Tetek Wetan yang sering ditutup seringkali menimbulkan kemacetan. Kemacetan yang ada di perlintasan sebidang di Tetek Wetan di Kota Wates menjadi permasalahan tersendiri. Maka rencananya Tetek Wetan di Kota Wates akan segera ditutup total. Persiapan-persiapan juga sudah dilaksanakan. Peninjauan lapangan, penyiapan rambu-rambu, dan jalan pengalian juga sudah disiapkan. Inilah jalan yang akan digunakan untuk pengalian lalu lintas ketika Tetek Wetan sudah ditutup permanen. Seperti apa kondisi saat ini jalan baru yang akan digunakan? Yuk ikuti penelusuran saya. Dari Jalan Sugiman di dekat kantor DPRD Kulon Progo diarahkan ke Jalan Kemiri 3 melalui underpass Kemiri. Di depan itu adalah Jalan Kemiri 3 yang melalui underpass Kemiri yang merupakan jalan baru yang akan digunakan untuk mengalihkan lalu lintas di Tetek Wetan. Saya akan menelusuri Jalan Kemiri 3 dari Jalan Sugiman menuju Jalan Diponegoro yang ada di selatan Tetek Wetan. Yuk ikuti teman-teman. Inilah Jalan Kemiri 3, jalan baru di Kota Wates yang baru saja dibangun yang digunakan mengalihkan lalu lintas nanti.
Jalan baru ini mempunyai lebar aspal 7 meter dan dilengkapi dengan bahu jalan beton. Sebelum memasuki underpass, kita lihat portal dari besi baja sebagai pengaman batas ketinggian underpass Kemiri, yaitu 3,5 meter. Jalan menuju underpass Kemiri berupa beton sepanjang 300-an meter yang ada di sebelah selatan dan utara rel kereta api atau underpass. Kita akan memasuki underpass Kemiri yang berupa box culvert dengan dua lubang. Sayangnya di sini sudah banyak coret-coretan di dindingnya. Saat ini kita sudah berada di selatan underpass. Setelah dari underpass Kemiri, jalan berbelok ke kanan atau ke barat. Kita lihat, ternyata di tepi jalan baru ini mulai tumbuh bangunan-bangunan baru ya. Saat ini kita sudah berada di jalan baru yang berada di sebelah selatan rel kereta api. Kelihatan di sebelah kanan atau utara jalur relnya ya. Kita lihat rambu-rambu petunjuk arah juga sudah terpasang. Oh iya, tempat ini kalau tiap sore selalu ramai loh, karena menjadi tempat favorit orang tua untuk ngomong anaknya melihat kereta api yang lewat. Kita sudah sampai di pertigaan. Jika ke kiri menuju Jalan Nasional Jogja Wates di depan ini ya. Kemudian sedangkan jika kita lurus akan menuju Jalan Diponegoro di Kota Wates. Di sini mendekati Jalan Diponegoro di selatan Tetek Wetan, kita harus hati-hati ya karena jalannya agak sempit. Kita sudah sampai di Jalan Diponegoro yang ada di selatan Tetek Wetan. Lurus menuju Pasar Wates, Terminal Wates dan Jalan Nasional Jogja Purworejo. Sekarang mari kita coba dari arah selatan dari Jalan Diponegoro yang menuju Tetek Wetan Wates. Kita lihat di depan itu ya Tetek Wetannya. Jika Tetek Wetan Wates sudah ditutup, maka divider ini sebagian akan dibongkar ya untuk akses dari Jalan Diponegoro menuju Jalan Baru atau Jalan Kemiri 3. Jika Tetek Wetan ditutup, maka divider ini akan dibongkar ya, supaya nanti pengguna jalan dari arah timur, dari Jalan Sugiman bisa lurus ke barat menuju Jalan Perwakilan yang ada di depan itu ya.
inilah jalan perwakilan yang nanti akan menyambung dengan jalan Sugiman dari timur. Ini jalan menuju ke alun-alun Wates dan juga ke Pemda Kabupaten Kulon Progo. Kemudian ini jalan perwakilan yang di depan Pemda yang menuju ke Jalan Sugiman ke arah timur. Kelihatan itu ya Komplek Pemda Kabupaten Kulon Progo. Ini kita berjalan ke arah timur dari jalan perwakilan menuju ke Jalan Sugiman yang ada di sebelah utara Tetek Wetan. Saya akan mengajak teman-teman sedulur menyusuri jalan baru yang dari Jalan Diponegoro di sebelah selatan Tetek Wetan di Kota Wates menuju ke jalan baru yang akan digunakan untuk mengalihkan lalu lintas jika Tetek Wetan ditutup. Ini kita sudah memasuki jalan baru atau Jalan Kemiri 3 dari arah barat. Kelihatan di sebelah utara atau kiri itu adalah rel kereta api. Kemudian di sebelah kanan jalan kelihatan rumah-rumah penduduk. Di sini merupakan tempat favorit orang tua untuk momong anaknya melihat rel kereta api ketika sore hari. Di depan ini kita akan berbelok ke kiri atau ke arah utara dan akan memasuki underpass Kemiri. Kita akan memasuki underpass Kemiri dari arah selatan ya. Di bulan Agustus ini kita lihat di kanan kiri underpass berkibar bendera merah putih ya. Melewati jalan baru ini kita lihat di kanan kiri merupakan komplek perkantoran Pemda Kabupaten Kulon Progo. Sudah kita lihat di depan itu ada pertigaan di mana nanti kita akan memasuki Jalan Sugiman ya. Kalau ke kiri menuju ke kantor Bupati Kulon Progo, jika ke kanan kita menuju ke Yogyakarta. Demikian teman-teman sedulur semua, info terbaru tentang rencana penutupan Tetek Wetan yang ada di Kota Wates. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.